Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita kembali lagi setelah mungkin satu minggu lebih kita tidak bertemu, akhirnya bertemu lagi di acara Break Bicara tentang Kualitatif. Dan Bapak Ibu, tak terasa hari ini kita sudah masuk ke episode yang ke-6. Wah, tidak terasa ya, kita sudah menemani bersama Bapak Ibu 6 kali, tapi jangan khawatir Bapak Ibu karena kami akan terus menemani Bapak Ibu sampai akhir tahun sekalipun. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan membahas seputar etnografi yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. D.R.A. Retna Siwi Padmawati MA dan dimoderatori oleh Ibu Martina Sinta Kristanti, SKEP NSMN PhD yang tentu saja selalu hadir di acara break kita. Dan kepada Ibu Sinta, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Gitka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Selamat datang kembali dalam acara break bicara tentang kualitatif. Pertama-tama kami dari tim break mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan, baik tutur maupun sikap yang kurang berkenan. Semoga kita semua dipertemukan di bulan Ramadan tahun depan. Pada bulan ini, break mengangkat tema jenis-jenis penelitian. Di minggu yang lalu, minggu sebelum kita menjalani libur, kita sudah mengikuti break dengan judul mix method. Dan pada siang hari ini, kita akan mengikuti dengan tema etnografi bersama dengan Ibu Siwi. Selamat siang, Ibu Siwi. Selamat siang Mbak Sinta. Gimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah sehat-sehat ya. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk hadir dalam acara break. Nah, sebelum kita mulai akan kami bacakan CV singkat dari Ibu Siwi. Nama lengkap Ibu Siwi, Ibu Dr. D.R.A. Retna Siwi Padmawati MA. Beliau ini merupakan salah satu ahli kualitatif di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Setiap mahasiswa, baik S1, S2, S3, yang menjalani penelitian kualitatif ini biasanya melewati screening dari Bu Siwi yang membuat semangat gitu masukan-masukan dari beliau. Bu Siwi ini sendiri lulus di tahun 1987 dari Departemen Antropologi Universitas Gadjah Mada. Jadi dulu muridnya Pak Teku Jakob ya, Bu Siwi ya. Di tahun 95 beliau melanjutkan Master of Art di bidang antropologi di Filipina dan di tahun 2016 beliau lulus tahap doktoralnya dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Bu Siwi ini merupakan salah satu staf di FKKMK UGM juga melakukan banyak penelitian serta publikasi internasional. Jadi Bapak dan Ibu bisa simak penelitian beliau di PubMed ataupun di database yang lain dengan namanya adalah Padmawati ya Bu ya. Bukan Bu Siwi, kalau Bu Siwi nggak keluar. Keluarnya adalah Padmawati RS seperti itu. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Prodi serta Direktur untuk Center for Bioethics dan Medical Humanities FKKMK UGM. Dan siang hari ini Bu Siwi akan menyajikan atau men-sharingkan materi terkait dengan etnografi dalam waktu 20-30 menit yang akan diikuti tanya dan jawab berikutnya. Monggo Bu Siwi. Ya, terima kasih Mbak Sinta atas perkenalannya yang sangat heboh menurut saya. Ya, banyak sekali ahli kualitatif di Fakultas Kedokteran ini. Saya cuma salah satu di antaranya, terutama yang sudah Mbak Sinta ini juga banyak sekali tulisannya mengenai kualitatif dan juga tentu saja Prof. Uut ya. Ya, pada siang hari ini saya ingin men-sharing sedikit mengenai etnografi. Tapi sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri
Mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi semoga tentu saja kita ingin mendapatkan berkah bulan Ramadan dan juga bisa sampai kepada Ramadan berikutnya gitu ya. Ya. Demikian. Baik, saya akan sharing saja sedikit, sebetulnya hanya semacam saya sudah bisa sharing atau belum nih ya? Karena belum bisa. Ibu co-host. Oh, okay. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Ya, jadi kali ini break kali ini terima kasih saya sudah diundang di sini ya. Saya sebetulnya merasa bukan seorang ahli gitu ya, Mbak Sintaya, pokoknya kita hanya share saja ya, sharing saja. Jadi ini adalah etnografi, dan kenapa kok saya memasukkan judul fokus etnografi, karena memang sekarang ini etnografi ini menjadi satu hal yang sangat mahal, sangat mewah gitu ya, sehingga orang kemudian dan tidak banyak yang bisa mempunyai kesempatan melakukan etnografi secara penuh, tetapi kemudian sekarang ini banyak untuk etnografi ini kemudian dipersingkat atau difokuskan hanya pada satu hal tertentu, sehingga kemudian timbullah apa yang disebut fokus etnografi. Jadi biasanya etnografi itu memang menjadi tradisi di antropologi atau ilmu tentang manusia dan kebudayaannya. Jadi ini adalah satu metode yang sudah dipakai oleh orang antropologi atau para antropolog untuk memahami budaya-budaya yang belum dikenalnya. Jadi seperti untuk memberitahukan kepada dunia bahwa ini loh ada sekelompok orang atau suku bangsa yang mempunyai kebudayaan seperti ini, yang khusus, unik, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari akar katanya atau dari asal-usulnya, etnografi itu berarti adalah etnos atau manusia, orang atau suku bangsa, dan grafe di sini artinya menulis tentang sekelompok orang atau suku bangsa. Dan di sini merupakan metode penelitian untuk mendeskripsikan budaya dan manusia. Jadi di sini memang suatu prasyarat bahwa untuk melihat suatu permasalahan itu kita melihat pada budaya. Karena dengan memahami budaya, kita betul-betul bisa melihat apa sebetulnya yang terjadi atau bagaimana menjelaskan permasalahan tersebut gitu. Nah, ya, jadi ini memang mengeksplorasi subjective world, jadi secara subjektif ya. Nah, ini kita ingin memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman orang-orang atau orang yang mempunyai perilaku atau perilakunya, perspektifnya, dan bahkan bagaimana dia bisa mencapai saat sekarang atau sejarahnya seperti apa. Jadi di sini kita melihat makna yang mereka mereka maknai dari sesuatu fenomena yang mereka percaya, dan mereka mempunyai arti tersendiri ya dalam konteks apakah itu untuk pribadi maupun untuk lingkungannya. Nah, itu jadi secara tradisi di dalam antropologi itu biasanya menjelaskan mengenai bagaimana budaya suku, misalnya suku Baduy atau suku Dayak Ngaju misalnya seperti itu, atau juga yang sangat terkenal adalah budaya Jawa dengan judul The Religion of Java yang dilakukan oleh Clifford Geertz ya,
pada waktu itu dia tahun 50-an itu dia meneliti di desa atau kota yang disebut Pare gitu, itu bukan nama sebenarnya tapi itu ada di Kediri ya. Ya. Jadi dia menceritakan mengenai bagaimana kehidupan orang Jawa mulai dari lahir sampai meninggal gitu, apa namanya upacara-upacara yang ada di sana pada orang Jawa ini, dan kemudian juga dia membagi orang Jawa itu ada pada golongan-golongan tertentu yang judulnya sangat terkenal itu ya, santri, priayi, abangan dan priayi itu ya. Jadi dia membedakan seperti itu. Nah, ini adalah mengeksplorasi budaya dan mencoba memahami budaya Jawa pada waktu itu. Dan dia sebagai orang Amerika mulai dulu belajar bahasa, kemudian hidup bersama dengan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, kemudian kembali lagi ke Amerika dan datang lagi, ya seperti itu. Jadi untuk melanjutkan penelitiannya. Jadi dia tinggal bersama dengan mereka yang diteliti, gitu ya. Nah, jadi memang di sini penelitinya itu terlibat atau membenamkan diri ya, pada masyarakat yang ditelitinya dengan cara merekord dan menganalisis suatu budaya atau masyarakat ya. Ya, jadi di sini dia melakukan observasi partisipasi ya. Dan kemudian dia juga menulis dari hari ke hari ya, dari catatan-catatan ketika dia ketemu dengan orang, ketemu dengan anggota masyarakat dan sebagainya, atau ketemu dengan kepala desa misalnya seperti itu, kepala suku dan sebagainya gitu ya. Jadi di situ dia menulis bagaimana ketika bareng-bareng di masyarakat ya, ketika dia ada di suatu warung barangkali, atau kemudian ketika dia berkunjung ke sebuah rumah dan sebagainya. Jadi memang di sini investigating, pencarian gitu ya, polanya adalah mencari. Jadi bisa saja dia tidak harus menyelesaikan misalnya in-depth interview dulu diselesaikan, tidak. Jadi ini ketika ada upacara keramaian dia juga datang, kemudian ketika dia berkunjung misalnya dia biasanya ada semacam informan kunci. Jadi memang ketika seorang etnografer itu datang, itu yang akan dicari adalah informan kunci terlebih dahulu, yaitu orang yang bisa memberi penjelasan mengenai apa yang terjadi di masyarakat, dengan siapa dia bisa diskusi dan sebagainya. Jadi dia seorang ahli tentang masyarakat gitu ya. Jadi dia biasanya ada partner yang seperti ini, jadi yang merupakan ahli budaya atau juga pemimpin, tokoh masyarakat dan sebagainya. Ini yang kemudian. Jadi dia melakukan pencarian informasinya secara natural dengan ingin emic perspektif, di mana di situ adalah perspektif dari orang yang diteliti ini ya. Jadi bagaimana dia memberikan makna pada suatu peristiwa gitu ya. Ya, jadi mengapa misalnya katakanlah sekarang ini ada banyak sudah BPJS sudah di mana-mana. Mengapa ada orang yang tidak mau menggunakan BPJS ya? Padahal dia sudah punya BPJS, dia diberi oleh pemerintah gitu ya. Misalnya seperti ini, contohnya seperti itu. Kenapa? Ketika dia memakai itu, ini saya ada contohnya, dia memakai setelah ada orang lain pakai gitu. Kenapa gitu ya? Ya, jadi kita menanyakan dari perspektif dia, apa sih artinya BPJS? Apa sih artinya pergi ke rumah sakit? Apa sih artinya pergi ke puskesmas dan sebagainya? Ya, di situ dia memberikan menurut
pandangan dari orang yang kita teliti itu perspektifnya. Jadi, tapi selain itu juga kita melihatnya secara holistik. Jadi kenapa kok dia tidak mau? Siapa dia? Gitu ya, secara holistik. Bagaimana pergaulannya? Bagaimana dia jaringan-jaringannya seperti apa? Misalnya seperti itu. Oh, ternyata tetangganya juga mempengaruhi dia, misalnya tidak usah pakai BPJS, katakanlah seperti itu. Jadi itu dilihat bagaimana bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat atau bagaimana masyarakat memberi masukan pada beberapa orang ini, kemudian terjadilah mengapa dia menolak misalnya ke BPJS. Tetapi kita harus tahu bahwa memang kita menginginkan ya holistik dan fake gitu ya. Jadi alasan mengapa beberapa orang itu tidak mau menggunakan BPJS itu apa gitu ya. Jadi kita kemudian mencari di antara teman-temannya itu apakah ada juga yang betul-betul tidak mau menggunakan BPJS misalnya. Ini misalnya contoh saja, ada yang berpendapat karena dia sebetulnya mendapatkan PBI kelas 3 begitu, ada yang berpendapat bahwa kalau dia mendapatkan itu berarti sama dengan berhutang dengan pemerintah karena PBI itu dibayar oleh pemerintah BPJS-nya gitu ya. Ini contoh saja ini. Dia mengatakan bahwa kalau saya berhutang kepada pemerintah mau mengembalikan caranya seperti apa gitu ya. Jadi saya lebih baik dan memang yang terjadi anaknya sakit gitu ya. Anaknya sakit dia berhutang kepada tetangganya. Nah, lalu saya tanya kenapa kok dia tidak menggunakan BPJS dan lebih suka berhutang kepada tetangga. Katanya karena kalau hutang dengan tetangga itu jelas mengembalikannya. Kalau kepada pemerintah bagaimana caranya? Katanya seperti itu. Jadi ini misalnya kita ingin melihat bagaimana sih penduduk satu kampung ini tidak menyukai menggunakan BPJS misalnya seperti itu. Jadi di situ ada semacam pendapat-pendapat begitu. Ada yang mengatakan bahwa kalau yang namanya asuransi itu berarti adalah kalau tidak dipakai harus dikembalikan uangnya dan sebagainya, itu ada. Jadi ada banyak sekali ide di situ yang menunjukkan seperti itu. Ini hanya salah satu contoh saja. Nah, di situ kita mendeskripsikan secara tebal bagaimana atau thick description bagaimana sih kehidupannya. Apakah availabilitas dari health resources gitu ya. Jadi di situ ada apa saja di sana, ada warung, ada dukun, ada macam-macam dan seterusnya gitu, yang mungkin itu juga mempengaruhi mengapa dia tidak mau menggunakan, walaupun sebetulnya dia juga pergi ke puskesmas maupun ke pelayanan kesehatan yang lain, ya seperti itu. Nah, di situ peneliti menyatu dengan masyarakat atau kelompok yang diteliti dalam melakukan fieldwork. Jadi selain itu, ya berarti kita etnografi itu mendokumentasi kehidupan sehari-hari orang-orang yang kita teliti itu, dan kemudian juga mengeksplorasi suatu kelompok masyarakat, ya bisa saja kelompoknya itu ditentukan oleh budaya, tapi bisa ditentukan juga oleh di mana dia tinggal. Misalnya penelitian mengenai penduduk miskin di perkotaan, di mana dia biasanya hidup di dekat rel misalnya, seperti itu ya. Jadi explore a culture group. Jadi biasanya kita juga hidup bersama mereka, spend a lot of time with them. Jadi kita dari pagi sampai sore gitu atau malam kita juga
melakukan penelitian begitu ya. Jadi bersama dengan mereka hidup bersama-sama, tapi melakukan penelitian ya. Jadi di situ juga ada mungkin timbul ada teori-teori baru atau hal-hal baru yang menarik yang kemudian akan kita ikuti, kita ingin dalami kemudian apakah ini akan memberikan masukan atau memberikan informasi mengenai mengapa sih orang kok tidak mau menggunakan asuransi atau katakanlah BPJS misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana hubungan dia dengan rumah sakit, bagaimana hubungan dengan puskesmas dan sebagainya. Jadi di situ nanti juga ada mengapa orang misalnya dia misalnya tidak ketika di refer untuk pergi ke rumah sakit itu lebih suka misalnya dia bisa ada sebelum kita pergi ke rumah sakit ada apa obat atau tidak dok, misalnya dia pertanyaannya seperti itu. Ketika diberi obat ya dia tidak pergi ke rumah sakit karena sudah diberi obat, misalnya seperti itu ya. Jadi ini apakah ini seperti ini itu memang ada di masyarakat atau bagaimana gitu ya. Jadi kita mencoba melihatnya dari sisi masyarakat seperti itu. Nah biasanya tujuan dari etnografi itu memang kita ingin melihat apa yang sebetulnya tidak diomongkan gitu ya. Ya jadi make visible lives of those not normally told gitu ya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan obtain insider's view dari bagaimana sekelompok masyarakat itu melakukan kegiatan sehari-hari dan bagaimana point of view dari masyarakat itu ya. Dan kemudian juga mengidentifikasi pola-pola dan bagaimana cara mengantisipasinya ya. Ada juga yang mengapa orang menolak pergi ke ketika dia sudah didiagnosis TB mereka menolak untuk pergi ke pelayanan kesehatan misalnya. Ya, kenapa? Ya, apakah itu hanya budaya saja atau sebetulnya sistem yang membuat mereka itu tidak mau pergi ke pelayanan kesehatan ya. Jadi kita ingin memahami lebih jauh kenapa apa perspektif dari orang itu mengapa mereka tidak mau pergi ke pelayanan kesehatan padahal dia sudah didiagnosis TB misalnya seperti itu. Jadi kita memahami konteksnya seperti apa, kompleksitasnya dan mungkin ada juga the politics of social process gitu ya. Jadi kadang-kadang kita saya di S2 dulu melakukan penelitian di desa gitu ya. Satu desa ini kemudian setelah saya masuk di sini ada satu program kesehatan yang tidak berjalan itu ternyata karena diantaranya adalah karena ada pertentangan antara lurah lama dan lurah baru gitu ya. Jadi ini bisa seperti itu. Jadi masalah-masalah kesehatan jadi tidak berjalan karena ada pertentangan antara satu desa utara dan desa selatan karena adanya lurah lama dan lurah baru yang tidak kompak gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Ini bisa terjadi. Jadi di situ kita juga melihat sampai di sana. Nah, jadi kalau kita secara singkat jargon dari etnografer itu adalah emic tadi. Jadi melihat dari perspektif orang yang kita teliti atau mereka yang ada di atau masyarakat. Kemudian kalau etik itu adalah perspektif kita sebagai peneliti yang ini selalu mempunyai refleksi, ada juga asumsi-asumsi yang kemudian asumsi itu kemudian akan buktikan apakah asumsinya itu didukung oleh informasi atau tidak gitu ya. Jadi di situ ada emic dan etik. Nah, kemudian ada key informant. Jadi di situ
biasanya etnografer itu bekerja bersama dengan informan ini karena dia bisa memberikan informasi mengenai suatu daerah atau suatu setting atau suatu budaya gitu ya, sehingga kita akan mendapatkan informasi yang lebih atau yang awal gitu ya, sebelum kita sendiri masuk. Kemudian budaya ini menjadi satu hal yang penting, di mana di situ bagaimana beliefnya, value ataupun juga perilaku dari masyarakat itu, yang perilaku itu diulang-ulang terus gitu ya, bukan hanya sekali-sekali saja gitu ya, karena ini membentuk culture. Jadi itu merupakan satu perilaku yang kohesif ya. Jadi tadi holistik dan data collection dan analisis itu bersamaan gitu di lapangan, dan juga ketika kita mencari informasi, data collection itu kadang-kadang ke individu, lalu ke kelompok, dan seterusnya. Jadi semacam bolak-balik gitu ya, tidak harus nanti ada interview dulu, baru kemudian kelompok kita beralih ke kelompok dan sebagainya, itu tidak. Jadi kalau kita mau melihat menggunakan etnografi, kita barangkali bisa melihat bagaimana sih perilaku manusianya, kita mencoba menjelaskan bagaimana mereka menjelaskan dunianya, ya. Apa yang penting untuk mereka itu harus kita ketahui. Lalu mengapa mereka mengatakan dan melakukan apa yang mereka lakukan itu? Mengapa mereka enggak mau pergi ke pelayanan kesehatan? Mengapa mereka enggak mau ke BPJS menggunakan kartu asuransi misalnya? Dan di situ kita konteks dan struktur yang mempengaruhi perilaku, pikiran, dan hubungan itu kita jelaskan, gitu ya. Nah memang yang dibutuhkan adalah bahasa, kemampuan untuk bisa berbahasa lokal, karena ini salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan dengan cepat, gitu ya. Walaupun banyak peneliti-peneliti asing yang melakukan penelitian itu tidak tahu bahasa sama sekali, tetapi kemudian mereka mempelajari dan mereka menggunakan penerjemah dan sebagainya. Dan penerjemah ini biasanya juga seorang informan kunci yang bisa bekerja terus-menerus bersama dengan etnografer itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi mereka langsung berpartisipasi dan melakukan interpretasi terus-menerus ya. Jadi di situ, kemudian ya, jadi kita itu bisa paham hanya dengan kalau kita itu menghabiskan waktu yang panjang di lokasi penelitian ya, dan berhubungan erat dengan mereka, tinggal di lingkungan mereka gitu ya. Jadi ini satu kata kunci di dalam etnografi. Nah, jadi jadi kita ya melihat pada etnografi dan budaya ini memang satu hal yang harus harus kita lihat gitu ya. Jadi budaya ini adalah sesuatu yang harus digambarkan di dalam etnografi. Nah, jadi tetapi sebetulnya etnografi itu tidak hanya di dalam setting tradisional atau konvensional seperti tinggal di suatu desa atau kelompok tertentu, tetapi ada kontemporari etnografi itu bisa dilakukan di rumah sakit, di sekolah, di bar, dan sebagainya gitu ya. Kemudian menggunakan observasi partisipasi ya, melakukan kegiatan di tempat umum juga, dan juga tentu berkunjung ke rumah orang atau ke rumah seseorang gitu ya. Nah, jadi pengumpulan datanya ini harus observasi, in-depth interview, dan group interview atau collected interview, tetapi bukan focus group discussion ya, beda ya. Kemudian ini mengandalkan fieldwork yang cukup lama di daerah atau kelompok penelitian ya. Sekarang ini kalau mau penelitian selama setahun itu kok ya mahal banget dan tidak mungkin gitu ya. Kadang-kadang ada yang 3 atau 4 bulan seperti itu dilakukan di suatu tempat yang cukup
kecil saja, misalnya di suatu bangsal di rumah sakit seperti itu tidak itu perkembangan kemudian dari etnografi gitu ya. Jadi di situ kita mendengarkan, mengamati, menanyakan, kemudian kita mengkonfirmasi ya, dan kita punya asumsi-asumsi, kita ada refleksi dan sebagainya yang ditulis di dalam catatan lapangan gitu ya. Nah, jadi kita ya ketika etnografi konvensional itu memang mengandalkan pada catatan-catatan ya, tapi kita mengapa kita boleh hanya 3-4 bulan saja misalnya, itu karena kita juga bisa menggunakan tape recorder, jadi kita tidak usah harus mencatat setelah ada wawancara dan sebagainya, kita sudah punya ada tape recorder sehingga itu lebih mempersingkat ya, bisa mempersingkat pekerjaan seorang etnografer gitu ya. Nah, kemudian dalam ketika kita melakukan fieldwork itu, kita harus selalu ada refleksi di situ. Dan analisis apa sih yang telah kita pelajari sejauh ini? Apakah ini memang yang saya maksud? Ya, kalau belum, apa yang harus saya cari? Ya, jadi hasilnya seperti apa? Ini terus-menerus harus ditanyakan ketika orang ditanyakan untuk diri sendiri dan kemudian untuk menggait kita untuk mencari data yang seperti apa yang kita inginkan. Ya, jadi catatan pendek dibuat setiap saat. Ya. Kemudian ada catatan yang panjang dan juga ada jurnal atau seperti buku harian seperti itu ya, dan ini dipakai juga untuk mencatat analisis awal dan interpretasi dan seterusnya ya. Nah, jadi kadang-kadang kita mempunyai ringkasan catatan seperti ini kalau orang etnografi ya. Ada kita ketemu dengan siapa, dalam peristiwa apa, situasinya seperti apa, yang diomongkan apa atau tema utama atau isu-isunya ya. Lalu apakah ini sudah mendekati dengan tema utama apa temuan yang ingin kita dapatkan? Apakah ada asumsi dan seterusnya ya. Dan kemudian kalau saya ada orang baru ini menariknya di mana? Apakah bisa saya jadikan dia sebagai informan dan seterusnya. Ya, ini selalu di lapangan seperti itu. Nah, perkembangan etnografi itu tadi saya katakan fokus etnografi. Jadi orang mungkin tidak punya waktu sebanyak itu dan tidak ada orang yang memberi dana gitu ya. Barangkali Indonesia ini termasuk jarang orang memberikan dana untuk etnografi gitu ya. Kemudian ada contemporary etnografi dan sekarang mungkin bisa menggunakan virtual atau digital etnografi terutama dalam masa pandemi seperti ini. Jadi kita melakukan wawancara dengan handphone, dengan Zoom, dan juga bisa mendengarkan atau masuk di dalam grup WA seperti itu, dan itu akan juga di bisa menjadi sumber di dalam etnografinya. Nah, ada beberapa mungkin yang kalau untuk sedikit gambaran fokus etnografi itu bisa hanya dilakukan dalam waktu 4 minggu sampai 12 minggu gitu ya. Tidak harus atau ya tadi 12 minggu itu 3 bulan seperti itu ya. Nah, karena kita juga sudah punya ada tape recorder dan sebagainya. Jadi kita menggunakan itu untuk mempersingkat waktu penelitian di lapangan. Jadi kita bisa hanya fokus dilakukan di suatu tempat tertentu, ICU atau bangsal seperti itu. Kemudian juga rumah sakit itu menjadi satu tempat yang sangat bagus untuk melakukan etnografi karena di situ ada bertemu keluarga orang yang sakit, kemudian keluarganya ada dokter, ada perawat, kemudian ada juga yang lain-lain ya, bagaimana membuat rumah sakit itu adalah culture of medicine atau di situ kemudian berkembang hospital etnografi. Ya, dan kemudian ada juga ini etnografi kontemporer yang dilakukan ini Mbak
Erna Rohmawati ini dari UMY kalau saya tidak salah ya, dari UMY. Itu dia melakukan kontemporari etnografi di rumah sakit. Dia hanya melihat yang di dalam topik ini, dia hanya melihat bagaimana, ini saya kira topiknya Mbak Sinta banget ini ya, Culture of Palliative Care Service in Indonesia. Jadi ini di suatu ward atau di suatu klinik atau di suatu tempat di mana menyediakan palliative care gitu ya. Jadi di situ kita bisa melihat apa namanya, bagaimana masalah-masalah spirituality atau agama itu atau religion itu menjadi sentral di dalam the culture of palliative care. Jadi seperti itu. Atau saya kira ini sudah habis. Ya, ya. Jadi ini hanya contoh-contoh saja bahwa tidak hanya harus ada di masyarakat dengan suku bangsa tertentu gitu, walaupun etno tadi adalah menjelaskan mengenai suatu suku atau suatu atau sekelompok orang, tetapi juga bisa masuk ke rumah sakit dan juga bar, restoran dan sebagainya. Yang sangat terkenal James Bradley yang ada di dalam ahli etnografi ya, orang antropologi mengenal itu dia juga melakukan di bar dan restoran gitu ya. Ya, jadi penelitian mengenai bagaimana transaksi antara waiters dengan pelanggan restoran dan bar dan sebagainya itu terjadi dan apa yang ada di balik itu dan seterusnya. Ya, seperti itu Mbak Sinta, saya kira mungkin ya. Bu Siwi, terima kasih sekali atas pendahuluan untuk kita diskusi terkait dengan etnografi. Jadi tadi cukup menarik dari hasil pemaparan Bu Siwi, kita banyak belajar tentang setting pelaksanaan etnografi itu di mana saja. Kemudian ada istilah baru atau istilah yang bisa juga digunakan yaitu fokus etnografi yang hanya tadi kalau Bu Siwi memberikan batasan waktu kurang lebih 4-12 minggu. Yeah. Baik Bu Siwi, di dalam kolom komentar sudah ada beberapa pertanyaan, ini akan kami bacakan Jebu. Pertama dari Bapak Bustanul Arifin dari Unhas Makassar. Pertanyaan pertama, apakah jenis penelitian etnografi dapat dikatakan dalam tanda kutip hampir sama dengan desain penelitian action research? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah penelitian ini hanya dikhususkan ke suatu kelompok saja atau dapat diaplikasikan pada kelompok masyarakat yang kehidupannya tiba-tiba berubah? Misalnya pada warga binaan yang kehidupan mereka berubah selama bertahun-tahun. Warga binaan mungkin maksudnya LP ya Bu ya. Kayaknya yang nomor dua ini tadi sudah juga dijawab oleh Bu Siwi terkait dengan setting. Monggo Bu Siwi. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang apakah hampir sama dengan desain penelitian action research. Hampir sama. Begini, action research itu harus ada sesuatu yang diubah, diupayakan untuk diubah gitu ya. Sedangkan etnografi tidak. Jadi etnografi itu lebih menjelaskan apa yang terjadi sekarang seperti apa gitu ya. Jadi penelitinya tidak berusaha untuk mengubah sesuatu kalau di dalam etnografi, gitu ya. Memotret, ya. Gitu ya. Ya, memotret saja, memotret, ya. Memotret dan mendalami, menjelaskan potret ini apa sih sebetulnya, apa yang ada di balik potret ini, gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ya tentang untuk warga binaan, saya kira itu bisa menjadi satu tempat atau setting untuk penelitian ya untuk etnografi seperti etnografi. Itu. Ya. Tadi Bu Siwi menyebutkan penamaannya itu kontemporer etnografi. Etnografi ya. Yang dikenal. Lebih dikenal banyak orang itu kontemporari etnografi ya. Pertanyaan berikutnya dari Isi Mularsih, apakah setting atau observasi atau wawancara itu bisa digantikan dengan teknologi video call, audio call untuk menggantikan mengingat pandemik tadi Bu Siwi juga sudah nanti ngomong gak Bu? Ya, jadi memang etnografer ini juga harus memikirkan
masalah keselamatan dari responden gitu ya. Jadi kalau kita dengan face to face itu akan memberikan resiko, itu memang itulah yang dikenal dengan digital etnografi tadi, yaitu melakukan wawancara dengan telepon atau Zoom atau juga dengan cara-cara yang lain gitu ya. Itu sangat dimungkinkan, tetapi memang ada beberapa keterbatasan ya. Jadi masalah openness-nya ini juga kita tidak bisa melihat. Kemudian masalah biasanya kan kita mengandalkan pada observasi. Jadi di sini tidak begitu terlihat ya. Sementara kalau kita masuk di dalam grup WA atau di Facebook dan sebagainya, kadang-kadang yang tampil di dalam Facebook itu adalah yang indah-indah gitu ya. Artinya jadi masa keterbatasannya ada, tetapi itu menjadi tren sekarang ini, itu tetap bisa dipakai gitu ya. Tetap bisa dilakukan dan kita tahu ada keterbatasan-keterbatasan seperti itu. Jadi memang di dalam digital etnografi itu ada tiga hal sebetulnya yang harus tetapkan. Di mana penelitiannya itu juga penting. Kemudian dengan siapa ya, siapa yang akan kita wawancara, ini harus kita tetapkan ya. Dan apa halnya gitu ya. Jadi ada tiga hal ini yang harus kita tetapkan ya, kita jelaskan betul-betul gitu ya. Jadi tidak, karena kalau misalnya saya ikut di dalam grup WA, kemudian orang ini selalu mengatakan hal-hal seperti ini, lalu saya tertarik dan saya ingin menelpon gitu ya. Nah, ini kita harus tetapkan siapa dia sebagai responden, mengapa kita pilih dia sebagai responden dan sebagainya, seperti itu. Tapi challenge-nya tentu cukup besar ya Bu Siwi dalam kondisi begini. Kalau tadi dari pemaparan Ibu kan misalnya etnografi itu kita kemudian sebagai etnografer menghadiri pengajian gitu nggih Bu? Iya betul. Kegiatan-kegiatan yang ada, sedangkan dalam kondisi pandemi ini kegiatannya bahkan juga tidak ada gitu. Ya, ada. Ya. Betul-betul ya. Ya. Tapi kadang-kadang dia kemudian menyampaikan misalnya ikut mendengarkan apa gitu ya. Jadi di dalam kadang-kadang orang sharing gitu ya. Sharing apa, baru saja mendengarkan kuliah yang menarik atau pengajian yang menarik, isinya ini, itu bisa dipakai sebagai informasi juga. Kemudian kalau kita ingin menindaklanjuti, ya itu kita harus telepon gitu ya. Ya. Seperti jadi dibalik keterbatasan mesti ada strategi yang lain. Baik Bu Siwi, pertanyaan berikutnya dari Ibu Asri Handayani dari Stikes Dharma Husada Bandung. Assalamualaikum Bu Siwi, izin bertanya. Jika kita meneliti suatu kelompok adat tertentu, apakah inform consent dilakukan kepada yang kita wawancara atau cukup ketua adat? Matur nuwun. Ya, nah, ini pertanyaan yang ya hubungannya dengan etika. Memang di dalam etnografi, walaupun ya kalau zaman dulu penelitiannya itu kan nggak ada etika ya, jadi kadang-kadang kita itu tidak tahu kalau diteliti gitu ya. Jadi kemudian secara etis ya kita tidak menyebut nama atau tidak menyebut tempat begitu ya, hanya itu saja yang dilakukan pada waktu itu. Nah sekarang ini tuntutan banyak sekali dan juga memang sangat diperlukan, komite etik dan sebagainya itu menuntut seperti apa. Nah memang sangat susah ya kalau kita misalnya melakukan observasi di suatu tempat begitu, apakah ya kita harus minta izin satu-satu begitu ya. Tidak, tentu saja izinnya adalah kepada orang yang punya tempat itu ya, atau yang mengadakan acara atau yang memimpin ya dan sebagainya. Jadi saya kira ketua adat itu memang perlu wajib. Wajib untuk kita kulon nuwun dan sebagainya, karena ini memang membutuhkan
kita tidak jangan sampai ditolak kan, kita ya, kita mau melakukan penelitian ya kita memang ingin belajar di sana dan kemudian meminta izin, meminta inform consent katakanlah, karena inform consent itu tidak harus dengan tanda tangan ya, jadi bisa saja dengan pernyataan gitu ya. Ya, tetapi kalau misalnya komite etik harus mengatakan bahwa harus ada tanda tangan ya, kita harus mengikuti ya. Okay. Jadi kayak observasi di pasar gitu kan, nah, gitu, seringkali kan, yeah. Dimintain. Tapi yeah, lebih yeah, ke arah jangan sampai mereka tidak sadar sedang diteliti, mungkin itu ya Bu prinsip etiknya. Yeah, yeah, yeah. Okay. Ini juga nyambung dari satu pertanyaan dari Ibu Diah Wijayanti Suta, dalam proses observasi apakah kita harus meminta izin kepada setiap individu yang kita amati atau yeah, diam? Yeah. Pertimbangannya jika kita meminta izin bisa saja perilaku yang kita amati tidak natural karena ya, individu tersebut akan tahu akan kita amati. Bagaimana menurut etik? Monggo Bu Siwi. Ya, jadi kalau saya begini, kalau tidak natural itu memang kalau awal-awal gitu ya. Jadi kalau kita dalam etnografi kan kita prolong ya, jadi kita harus memperpanjang waktu bersama dengan masyarakat begitu. Jadi kalau saya mengamati itu pada waktu awal ya mungkin mereka sedikit berubah perilakunya, tetapi sebetulnya lama-lama mereka capek ya, sehingga capek acting gitu ya, sehingga dengan kita memperlama itu kita akan mengetahui seperti apa sih sesungguhnya gitu ya. Ya, jadi kata kuncinya prolong engagement tetap engagement. Diri ya, jadi ya, bukan ya, berarti terus kita diam-diam itu tadi sama sekali tidak ya, tidak. Jadi kata kuncinya tetap informasi kemudian prolong engagement sehingga engagement, nanti perilaku ya, natural akan ya, muncul event. Akan muncul gitu ya, ya, ya. Pertanyaan berikutnya ini di Japri ke saya, ini mungkin oh, Bapak ya, ngekliknya kok, dari Bu Oktri Hastuti, beliau dari Stikes Panti Rapi. Mohon izin ya, bertanya, kapan data pada penelitian etnografi dianggap cukup dan mohon info gambaran ya, analisis data? Monggo Bu Siwi. Ya, baik, kapan dianggap cukup? Ya tadi. Depends lagi nih jawabannya. Peneliti itu memang harus selalu membuat refleksi ya, ketika kita ada di awal, di tengah, terus menerus. Jadi apakah pertanyaan atau apakah data yang saya dapatkan ini sudah cukup untuk bisa mendapatkan apa, memberikan gambaran kepada pertanyaan penelitian yang saya ajukan. Itu terus menerus dievaluasi terus ya. Ini kemudian kalau itu masih belum ada yang menarik, kita tambah lagi gitu ya. Tapi biasanya etnografer atau peneliti kualitatif itu mengumpulkan data lebih dari yang seharusnya. Karena okay, ada curiosity, jangan-jangan ini ada hubungannya nih gitu ya. Jangan-jangan ini memang menjelaskan seperti itu. Jadi bagaimana dianggap cukupnya itu ya kalau kita sudah menjawab pertanyaan penelitian kita ya, dan kemudian kita juga sudah menanyakan kepada tadi informan kunci dan sebagainya apakah memang seperti itu gitu ya. Jadi semacam apa namanya, kalau di dalam jadi kita mengembalikan lagi lah kepada informan kunci ini, apakah seperti ini apa kesimpulan saya, jawaban saya itu seperti itu begitu ya. Ya. Tapi kemudian, ya, monggo Bu Siwi. Sorry, tadi tentang analisis. Silakan Mbak. Okay. Nanti saya beralih ke analisis. Tapi balik lagi tadi tentang kapan, ini kayaknya jadi pertanyaan yang sering juga ditanyakan Bu Siwi. Yeah. Jadi tadi Bu Siwi memberikan panduan kan kalau fokus etnografi itu 4 hingga 12 minggu, yeah, kan? 3 bulan bisa, gitu ya Bu Siwi. Iya. Yeah, yeah, yeah. Ya berarti kan kalau mahasiswa kita seminggu 2 minggu ngambil data itu mungkin belum bisa disebut, nah itu ya, belum. Nah kalau itu fokus etnografi, kalau etnografi murni itu sendiri Bu Siwi, biasanya rentangnya berapa lama waktu untuk pengambilan datanya? Pengambilan data, ya sebetulnya memang tergantung dari pertanyaan penelitiannya ya. Jadi bisa saja kalau saya ingin mendeskripsikan kehidupan yang holistik dari suatu suku bangsa gitu ya,
ya, atau di suatu rumah sakit, katakanlah budaya rumah sakit ini bisa menjadi panjang gitu. Tetapi saya bisa, karena bisa saja saya hanya melihat, misalnya saya hanya melihat di bangsal ini dan bangsal ini itu tidak, sebetulnya tidak mewakili rumah sakit ya, tidak mewakili, sehingga ya apa namanya, sebaiknya memang kita kalau mengatakan bahwa saya mau hanya melihat di ICU saja, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi ketika ini sudah mendapatkan bagaimana nanti apa namanya informasi dari tentang ICU ini, maka ya kita katakan cukup gitu ya. Jadi ya, sekali lagi tetap ditimbang-timbang sesuai ya, tujuan ya, penelitiannya. Ya. Monggo Bu Siwi terkait analisis ya. Ya, jadi tadi analisis itu dimulai sejak ada di lapangan kan, dan selalu induktif. Induktif itu berarti berasal dari informasi, dari data gitu. Kemudian mencari pattern ya, mencari pattern, dan kemudian dari pattern ini kemudian akan dilihat dengan data informasi-informasi yang lain. Apakah asumsi saya tadi sudah masuk atau belum gitu ya. Jadi ini apa namanya ya, bisa disebut grounded analysis gitu ya, grounded theory analysis gitu ya. Jadi berasal dari data betul-betul gitu ya. Bukan yang temanya sudah ditentukan terlebih dahulu gitu ya. Ya, ya seperti itu. Jadi analisisnya kurang, pokoknya induktif gitu ya, Bu, kata kuncinya tadi memang sifatnya ya, adalah induktif. Kita akan ya, membaca data dari ya, yang kita peroleh di lapangan. Ya. Baik Bu Siwi, satu pertanyaan terakhir ini cukup menarik dari Miko, mahasiswa FKKMK UGM. Izin bertanya pada Bu Siwi, hasil riset saya menggambarkan suatu budaya atau kebiasaan terhadap maternal and child health. Kemudian saya mencoba melakukan upaya intervensi berupa edukasi. Apakah ini termasuk etnografi atau action research? Balik lagi ke pertanyaan pertama. Jadi tadi etnografi itu tidak memberikan intervensi ya. Jadi kita memang hanya ingin mendeskripsikan secara tebal, secara terperinci mengenai tadi misalnya budaya maternal child health tadi gitu ya. Ya, seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita motretnya bisa jadi dua ya, Bu Siwi. Yang satu tadi disebut sebagai etnografi gitu, yang kalau mau intervensi berarti jadi action research gitu ya, Bu Siwi. Ya, nantinya ya. Mungkin menyebutnya ini jadi punya dua anak ini akhirnya, satu anaknya adalah etnografi, kemudian dilakukan edukasi berdasarkan penelitian pertama etnografinya jadi action research gitu atau bagaimana? Kalau action research itu kurang melihat pada budaya gitu ya, Mbak Sinta ya. Jadi budaya atau bagaimana organisasinya berjalan seperti itu gitu ya. Jadi kurang dalam hal itu. Dalam action research gitu ya. Terus jawabannya untuk Mas Miko ini terus apa ya, Bu Siwi? Jadi bukan etnografi. Bukan etnografi, oke. Berarti mungkin di action. Jadi mungkin ya, mungkin saya bisa mengatakan sampai kepada ketika dia sebelum intervensi itu adalah etnografi. Tetapi sebetulnya etnografi itu juga bisa menyediakan data atau informasi untuk orang melakukan intervensi gitu ya. Ya, tetapi tidak melakukannya sendiri. Tidak gitu. Melakukannya ya, itu ya, sendiri. Ya. Oh, jih. Jadi disimpulkan sendiri ya Mas Miko, semoga kesimpulan. Jadi dia apa menyediakan iya, informasi iya, di mana iya, orang itu bisa kemudian dari informasi ini membuat suatu intervensi. Iya, tetapi tujuan utamanya bukan untuk melakukan. Sesuatu seperti ya, ya, itu. Baik, terima kasih sekali Bu Siwi pada sore hari ini, kita jadi lebih apa ya, membuka lagi wacana terkait dengan etnografi, satu keilmuan di penelitian di kualitatif yang cukup menarik dan semakin kesini tuh semakin trending gitu etnografi, karena banyak hal itu akan terkait dengan budaya dan akan sangat bermanfaat untuk banyak penelitian lain seperti tadi ya. Bu Siwi menyatakan data dari etnografi ini bisa digunakan untuk
banyak hal karena kultur dan budaya itu mempengaruhi cara orang berpikir, bertindak, bersikap dan sangat menarik untuk dieksplorasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Siwi atas keluangan waktunya. Terima kasih pada Sobat Ngebrik sekalian yang dengan antusias mengajukan banyak pertanyaan. Dan sampai jumpa di minggu depan, kita akan bahas tentang grounded theory. Saya kembalikan kepada Mbak Gitka. Baik, terima kasih kepada Ibu Sinta dan juga Ibu Siwi yang hari ini telah memberikan ilmu kepada kita semua mengenai etnografi. Bapak Ibu tadi kita sempat berkontak-kontakan. Nah, kita akan menonton kembali video Dance Idul Fitri yang tadi sempat kita tayangkan. Nah, nanti buat Bapak Ibu yang mungkin tadi telat datang, belum lihat, aduh sayang banget ya kalau nggak ngelihat dari awal sampai akhir. Kita akan tonton video Idul Fitri. Kepada teman-teman IT, kami persilahkan. Oh, Bapak Ibu sambil juga menunggu, hampir sampai lupa ya Bapak Ibu ya, kembali mengingatkan Bapak Ibu untuk jangan lupa mengisi kuis, yaitu di ugm.id/breakugm atau kita sudah ada scan barcode. Nah, jadi buat Bapak Ibu biar lebih mudah lagi, sekarang kuisnya bisa digunakan pakai barcode. Mungkin teman-teman IT juga sebelum kita melihat videonya bisa ditunjukkan terlebih dahulu untuk barcode. Baik Bapak Ibu, di layar kaca Anda sudah kita lihat barcode dari link kuis break sesi 6. Ayo Bapak Ibu mungkin segera dibuka kamera HP-nya atau segera login di link ugm.id/breakugm yang telah tertera di layar kaca Bapak Ibu untuk bisa mengisi link dan nanti akan dikirimkan sertifikat untuk Bapak Ibu semua di break sesi ke-6. Sambil mengisi link kuis ini, mari kita saksikan Idul Fitri yang ditampilkan oleh Prof. Adi Utarini. Kami persilahkan kepada tim IT, selamat menyaksikan.